well-being ataupun welfare lah bagi rakyat ataupun individu. Tapi dalam kita menceritakan ataupun melihat kepada isu kesejahteraan ini, ada dua komponen yang besar, iaitu dari segi ekonomi dan dari segi sosial. Jadi untuk ekonomi itu termasuklah contohnya pendapatan keluarga, persekitaran kerja, pengangkutan dan sebagainya. Dari segi sosialnya, ia meliputi pelbagai perkara ataupun komponen, termasuk kebudayaan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan juga mungkin dari segi perumahan. So itu yang banyak. Jadi kalau kita kata rakyat sejahtera, maknanya rakyat tu happy, ya, rakyat tu senang hati, hidup dalam keadaan selesa, ya. So jadi secara ringkasnya, saya rasa itulah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan rakyat. Setengah rakyat di Sarawak mungkin tahap kesejahteraan tu sudah mencapai tahap yang okey lah, yang bagus. Tetapi kita melihat kepada rakyat Sarawak secara menyeluruhnya, mungkin ada sebahagian kecil daripada rakyat Sarawak yang belum mencapai tahap. So, jadi adakah cukup sejahtera? Saya rasa belum cukup lagi. Ya, ada room for improvement ataupun boleh ditingkatkan lagi. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkanlah dengan ada apa yang ada di Semenanjung, mungkin kita agak kebelakangan sedikit. So ada keperluan untuk meningkatkan lagi. Ya, seperti bakalan electricity, air, jalan raya dan sebagainya belum mencukupi. Ya. Walaupun sebagian besarnya sudah ada, tetapi masih ada ruang ya, untuk dibangunkan lagi.